Kawanan curanmor menukar sepeda motor incarannya dengan sebungkus gorengan di Depok, Jawa Barat. Sementara di Batam, Kepulauan Riau, akibat terlilit pinjol, seorang karyawati nekat mencuri ratusan ponsel. Aksi dua pria pelaku curanmor yang berboncengan di perumahan klaster di kawasan Beji, Kota Depok, terekam CCTV. Keduanya saling membagi tugas di mana satu orang menunggu di motor sambil memantau situasi, sementara satu orang lainnya menjadi eksekutor. Sebelum mengeksekusi, pelaku yang berperan sebagai eksekutor sempat mengambil sebungkus gorengan dari motor yang mereka gunakan. Hanya butuh waktu 2 menit, pelaku berhasil membawa kabur motor trail milik korban yang telah diincar dan meninggalkan sebungkus gorengan tempat korban memarkirkan motornya. Ya, jadi dua orang, itu kan dua orang masuk boncengan nih, yang satu itu kesini, langsung ke arah rumah. Cuman dia sempat balik tuh, balik ke sana, yang satu nunggu di depan kan. Nah, yang eksekutornya ini balik ke sana buat ngambil gorengan. Itu gorengannya itu disangkutin atau seperti apa, Pak? Ditaruh di bawah. Warga resah dengan aksi curanmor yang kerap terjadi dan berharap pihak kepolisian bergerak cepat menangkap para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan.